itu kita berikan satu inspirasi bahwa ini loh, kita tunjukkan mereka yang penuh semangat, berlatih, punya kemauan yang tinggi, kita fasilitasi, kita berikan semangat, kita berikan apa ruang untuk mereka bisa lomba, dan hasilnya ternyata hebat. Di kelas internasional, di kelas dunia, membawa nama harum banca, dan itu pasti merah putih berkibar. Nah, mesti diberikan contoh-contoh kepada orang tua bahwa anak-anaknya itu punya potensi yang lain. Tuhan kasih kepada kita sesuatu yang berbeda, maka disebut sebagai sesuatu yang luar biasa. Sekolahnya luar biasa, anak-anaknya luar biasa, artinya kita juga harus perhatian dengan luar biasa, lebih khusus kepada mereka-mereka, sehingga mereka jangan diumpetin. Ayo diajak sekolah, ayo dia dilatih, ayo didorong pada bakat atau talenta yang mereka miliki. Ya. Lihat cerita apa ini? Lari. Kamu apa? Lari. Lari? Renang. Renang. Lari. Oke, ya. Ayo, monggo-monggo. Ya. Ya, silakan. Siapa yang mau mewakili? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NPC Jawa Tengah. Beserta pelatih dan atlet-atlet yang luar biasa berhasil meraih medali emas pada World Champion Dubai baru-baru ini, yang kemudian adalah Sabto Yugo Purnomo juga berhasil meraih medali perunggu di World Champion Dubai di event yang sama. Sangat luar biasa, Bapak. Karena dengan kerja keras dan disiplin yang tinggi berhasil meraih tiket. Kalau di sekolah-sekolah yang favorit itu saya pernah tahu DL, Pak, diterima langsung. Jadi dengan tiket tersebut kedua atlet ini diterima langsung di Paralimpik atau Olimpiade kalau untuk yang normal, umum, tapi kalau untuk difabel Paralimpik Tokyo tahun 2020 mendatang. 2020? Iya. Saya rasa semua atlet impian menjadi nyata. Karena dengan tiket ini harapannya nanti di Paralimpik Tokyo dapat meraih medali, Pak. Mohon doa restunya dari rakyat Indonesia pada umumnya dan dari Bapak Gubernur dan seluruh rakyat Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya seizin Tuhan, mudah-mudahan Karisma Evi Tiarani dan Sabto Yugo Purnomo dapat meraih medali pada Paralimpik Tokyo tahun 2020 mendatang. Dan berikutnya adalah para ini adalah atlet cabur renang, dan kemarin di Pepapernas meraih 2 medali emas, 1 perak. Dan Tara ini adalah masih kerabat dari Bapak Presiden Jokowi. Masih keponakannya, ya Bu ya. Dan kami juga mohon arahan, bimbingan dan petunjuk dari Bapak Gubernur agar atlet-atlet kami ini lebih termotivasi lagi, Pak. Lebih mau bekerja keras lagi agar kedepannya dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Blas, oke. Terus sekolah di mana? Baru lulus tahun ini, Pak. Udah sampai PLP, Pak. SMA Solo, SMA 8. Oh, 8. Oh, iya. Terus mau sekolah di mana? Insyaallah UNS. UNS. Kalau UNS kan bisa itu tadi. Apa? DL, ya, Pak. DL. UNS nih, Pak. Oh, what do we got in here? My Russia. Kamu 19, 11.41 ya? Oke. Kemarin lomba yang apa? Pepapernas. Pelajar. Paralimpik yang pelajar ya. Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA-nya di mana? SMA 4. Solo? Oh, Purworejo, Pak.
Oh, solo-solo semua, Pak. Siapa? SMA. Sekolahmu? Kamu, Bu. Kamu? Kamu. Udah lulus, Pak. Oh, udah lulus? Udah lulus. Oke. Sekarang kuliah? Belum. Belum. Belum sempat, Pak. Pelatnas terus. Pelatnas terus. Oke, Pak. Iya. Tokyo itu nanti waktunya sama Olimpiade yang itu bareng nggak? Selisih, kayaknya duluan Olimpiade, Pak. Satu bulan. Iya. 30 hari setelah Olimpiade. Oh, setelah Olimpiade, terus Olimpiade ya, ini. Iya, oh, oke, sekalian ya. Ya. Saya pengen nonton. Wah. dulu yang di... Yang saya nonton dulu apa ya? Yang Paragim. Paragim ya? Asian Paragim. Jakarta 2018. Bukan, yang di Anu kok. Di Dubai juga kok ya. Soina. Apa itu? Lain ya? Yang itu... Atau yang Yud ya? Iya. Atau Yud ya dia ya? Yud. Satu ya? Sama-sama. Satu klasifikasi saja. Itu event ini. Juga ikut. Juga ya, Mas. Iya, ya, saya nonton kok. Iya, Yud Paragim. Hebat-hebat lah. Latihan terus ya? Oke. Terus sekarang, habis ini masih ada lomba lagi? Eh, pernah nggak ikut maraton apa ikut? Nggak pernah? Nggak pernah. Nonton. Sejak kemarin ikut maraton, baru kemarin. Iya, maksudnya ikut maraton. Buru-buru maraton. Iya, saya ikut yang bisa pikir saya juara. Soalnya baru start udah kasih bunga 4 itu. Ternyata bukan saya juaranya. Sini. Ini saya kedatangan tamu istimewa atlet-atlet kita yang juara. Mari kamu lomba apa? Renang. Peparpenas. Medalinya apa? 2 emas, 1 perak. 2 emas, 1 perak. Kamu kenalin dong namamu. Nama saya Tara Ataya Yasikur. Sekolahnya di? Di SMA 4 Surakarta. SMA 4 Surakarta. Dapat medali. Kamu kenalin namamu? Nama saya Karisma Fitiarani. Juara apa kemarin? Dubai World Para Atletik tahun 2019. Dubai World Para Atletik 2019. Kamu tahu medalinya apa? Apa medalinya? Alhamdulillah, 1 emas. Emas pecah rekor dunia. Hebat enggak? Kamu kenalin namamu? Nama saya Sabto Yoko. Iya. Saya kemarin juara di World Para Atletik Dubai. Ya, di Dubai. Dapat medali? Dapat medali perunggu. Perunggu. Ternyata mereka-mereka adalah anak-anak kita yang hebat-hebat. Dan dua yang ini besok siap-siap ke Tokyo. Bulan apa? Kalau bulan enggak belum tahu. Bulan September. Bulan September ya? Sekitar bulan September. Tahun depan ya? Tahun depan. Mereka lagi siap-siap lagi. Kita doakan mereka juara. Oke, fotonya udah? Ya. Oke, selamat. Selamat ya. Selamat ya. Ini bareng-bareng sini. Tahan, 1, 2. 1, 2. Ya, oke.